Oke, thank you, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan saudari, sahabat seperjuangan dan juga rakan-rakan yang menentang. The check and balance. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Itu adalah perkara kebiasaan dalam arena politik. And kalau kita nak semua orang sayang kita, kita jangan jadi orang politik. Kita kena jadi, kita kena sertai bidang yang lain. Tuan Roslan Mat Taib, Tok Hitam, and thank you for atas komen you. And orang politik ni kalau ada 40,000 orang menyokong kita, bermakna musuh kita pun 40,000. Dia mesti ada yang menyokong, mesti ada yang menentang. Talha Ubaidullah, Ubaidullah di Facebook. Waalaikumsalam, saudara. Apa khabar? Kita ni, kalau boleh kita nak cari sahabat dunia akhirat. Domba, salam dari kota Kinabalu. Salam GRS. Apa khabar GRS? Teruskan perjuangan. Daripada TikTok. Itulah politiknya. Tapi alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi, media mutakhir sekarang ni, bakat-bakat politik ni mudah ditonjolkan. Kalau dulu ni nak sertai politik bukan senang. Betul? Nak bercakap atau pentas politik bukan senang. And Rizal F. Electric, Facebook, Azhar Aziz, waalaikumsalam. And Nasrin 83, dia pun buat UMNO di AP, UMNO di AP lah. Dia orang tak ada modal lah, biarlah, tak apa, tak apa. Sekarang ni, semua orang berpeluang untuk menyampaikan secara live dalam medium Facebook, TikTok, YouTube. Maknanya, teknologi canggih ya. Abang Azhar Aziz, Kak Junaita Muhammad lah, waalaikumsalam. Dan petang ni kita live santai-santai je lah, sahabat. Kan? Dan TikTok ni banyak orang kritik saya ni kan. Yang menyokong pun ramai, yang kritik pun ramai. Kat Facebook ni alhamdulillah ramai yang menyokong lah. Kan? Dan saya nasihatkan lah kepada cyber troopers PM. Cubalah cari modal yang berfakta dan lebih ke arah kejernihan politik, bukan mencipta persepsi yang negatif. Masa saya belajar dulu, satu lecturer saya beritahu saya, tanya saya dulu, Ismi, tahu tak maksud persepsi? Perception. Saya pun tak boleh nak jelaskan secara detail. Jadi, saya boleh kata, persepsi itu bermaksud seni pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran. Dan pihak yang mula-mula menggunakan politik persepsi ini adalah Joseph Goebbels, iaitu Menteri Propaganda Kerajaan Nazi ya, era 40-an dulu. Jadi dia orang ni akan mengulang-ulang suatu isu tu secara sistematik, bukan sistemik, sistematik. Dan secara menyeluruh menggunakan media-media yang ada lah. Contohnya media arus perdana, media konvensional, akhbar, buku-buku, apa tu, sekarang dah maju menggunakan Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan blog dan sebagainya. Jadi perkara itu bila dilakukan secara sistematik, automatik, dan agenda besar mereka contohnya nak membunuh karakter Kak Jamilta, Norizan Said, Abdul Rahman bin Abdullah, Raizan Sunan, kan, berjaya lah. Kan, contoh apa yang mereka buat kepada Dr. Zahid Hamidi. Okay.
Dr. Zahid Hamidi ini sebenarnya lah mangsa kepada pembunuhan politik. Kan? Dia dibunuh menggunakan media. Kan? Maksud media-media ni sebelum ni dikuasai oleh yang Tun Mahathir, PM yang ketujuh. Selepas itu dikuasai oleh Muhyiddin. Jadi Muhyiddin saya lihat dia menggunakan sepenuhnya kuasa menguasai media untuk membunuh politik Dr. Zahid Hamidi, mencipta satu persepsi yang amat negatif kepada Dr. Zahid Hamidi. Ini cara Muhyiddin dululah kan, sehingga menyebabkan satu krisis kepercayaan di peringkat masyarakat terhadap Dr. Zahid Hamidi. Tapi tak apa kan, saya yakin kita mampu membersihkan balik imej Presiden UMNO yang dikotorkan oleh Perikatan Nasional ni. Bagaimana caranya, saya dah beritahu sebelum ni, kita kena kuasai media arus perdana, media konvensional, media mutakhir, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp dan segala jenis media kita kena kuasai. Sebab kan, Perikatan Nasional membunuh kredibiliti Dr. Zahid menggunakan media. Ini untuk membersihkan nama Dr. Zahid juga mesti menggunakan media. Kan? Contoh dia kata kluster mahkamah, kluster mahkamah, kluster mahkamah tu kan secara tersusun sehingga menunjukkan satu krisis hilang kepercayaan kepada Dr. Zahid contohnya. Kan? Macam-macamlah kaedah dan cara yang mereka gunakan melalui jentera media mereka. Tidak. Tapi kita dah berusaha, contoh macam mana kita berusaha kan, macam mana kita jelaskan yang Dr. Zahid ni didakwa sebab dia enggan membubarkan UMNO. Kan? Dan kenapa Dr. Mahathir tak haramkan UMNO sedangkan pada waktu itu Dr. Mahathir PM yang ketujuh, Mahayadi lah Menteri Keselamatan dan Negeri kan. Kenapa mereka tak mengharamkan UMNO daripada kuasa kerajaan? Ada cerita aja, saya ceritakan. Yang mana Dr. Mahathir membawa usul untuk mengharamkan UMNO pada waktu itu ke dalam mesyuarah Presidential Council ataupun mesyuarat tertinggi Pakatan Harapan. Tapi Mahathir gagal untuk meyakinkan parti-parti dalam Pakatan Harapan pada waktu itu. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang keras dan menghalang dan tak bersetuju dengan tindakan Tun Mahathir yang cuba pada waktu itu nak mengharamkan UMNO. Dan kenapa Tun Mahathir nak haramkan UMNO pada waktu itu? Dia nak haramkan UMNO kerana bermotifkan politik untuk mendapatkan sokongan umat Melayu secara sepenuhnya kepada Parti Bersatu. Itu tujuan Mahathir pada waktu itu. Jadi bila Anwar tak setuju Mahathir mengharamkan UMNO, Tun Mahathir tuan-tuan tahulah dia tak akan berputus asa. Dia tak akan mengalah. Jadi dia membuat rencana perancangan kedua ataupun konspirasi backup plan. Bila plan utama tak berjaya, dia ada backup plan. Di backup plan Tun Mahathir ini, dia dengan cara cuba untuk memucu Dr. Zahid membubarkan UMNO. Permulaannya memang baiklah. Cakap baik-baik Dr. Zahid. Zahid, hang kena bubarkan UMNO. Hang kena bawa semua pimpinan UMNO. Adakah kau ambil UMNO, main masuk bersatu. Kita duduk pecah belah apa-apa. Dia pandai, dia ayat tu, dia ayat. Tun Mahathir ni pandai tau. Jadi, bila apa tu Tun Zahid tak terperangkap dengan pujuk rayu yang dimainkan oleh Tun Mahathir dan menolak kehendak Tun Mahathir yang mahukan beliau membubarkan UMNO, jadi Tun Mahathir ada backup plan C pula. Backup plan C ini ialah dengan menggunakan
rencana undang-undang. Itu orang panggil diktator, kan? Jadi dia buat satu pendawaan terpilih. Dia susun orang, dia buat pendawaan terpilih kepada Dr. Zahid dan dikenakan 87 pertuduhan atas dua kes. Kesnya dua aja. Satu kes 40, satu kes 47 pertuduhan. Cara Tun Mahdi. Apa tujuan Tun Mahdi berbuat demikian apa? Persoalan dia, dia nak jelaskan kepada masyarakat ni. Okay. Tujuan dia ialah untuk memudahkan rencana orang-orang bersatu dalam UMNO. Maknanya masa tu belum ada lagi lompat parti. Kan? Orang-orang bersatu dalam UMNO ni kita tahulah dikepalai oleh Hamzah Zainuddin pada waktu tu. Di kumpulan ni menggunakan dia punya jentera dia untuk pada waktu tu, untuk mendesak presiden meletak jawatan atas sebab presiden didakwa di mahkamah. Nampak dia punya politik plan dia tahu. Jadi Tuan Zahid pada waktu tu memang menghadapi tekanan yang cukup hebat daripada kumpulan kluster bersatu dalam UMNO. Tapi sebagai orang presiden, sebagai orang lama, tentu dia mempunyai kebijakan dan kematangan. Jadi beliau bertindak mengambil cuti dan memberi amanah kepada Deputi Presiden Tok Mak Hassan sebagai pemangku jawatan presiden. Okey. Dia bijak dia tak letak jawatan. Kan? Dia cuma ambil cuti. Cuti bertugas. Jadi dalam tempoh percutian tu kita nampak permainan kelas 21 dan permainan apa tu Mahdi. Jadi dan yang sama Tok Mat juga seorang pemimpin yang tegas. Dia tak terikut-ikut kehendak Mahathir atau Muhyiddin. Jadi bila mereka gagal untuk menguasai UMNO melalui Tok Zahid dan Tok Mat Hassan, jadi kumpulan gerombolan jahat yang ada dalam UMNO pada waktu itu mula menggerakkan lompat parti. Itu berlaku kan. Gelombang pertama lompat parti. Gelombang kedua lompat parti. Kan? Dan dikatakan ada gelombang ketiga lompat parti. Jadi lompat parti Sabah tu boleh katakan habis. Dan ketua-ketua parti ni lompat jadi bersatu. Di Semenanjung banyak. Kan? Daripada 54 kerusi parlimen yang UMNO menang, 54. Kan? Boleh katakan 19 ke 18 yang melompat parti. Dahsyat tu. Kan? Dan itu cerita tuan-tuan lah. Apa yang saya sampaikan ni itulah. Supaya kita ni tahu apa sebenarnya. Janganlah kita ni membenci kepada Tuan Zahid tanpa kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Jadi dalam perjuangan ni kita tak bolehlah sembrono dan tidak membuat penilaian atau kajian atas satu perkara. Nampak? Jelas. Okey. Clear ah? Jadi orang tanya, kenapa Anwar Ibrahim lantik Dr. Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri? Kan? Sedangkan dulu Mahaidin tak lantik beliau. Ismail Sabri tak lantik beliau. Kenapa Anwar Ibrahim lantik Dr. Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri? Satu. Jawapan dia mudah. Sebab Anwar pun tahu. Dr. Zahid didakwa di mahkamah kerana mempertahankan amanah. Dan pada waktu yang sama juga Anwar juga tidak membenarkan Mahathir mengharamkan UMNO daripada dalam kerajaan. Dr. Zahid pula mempertahankan UMNO dengan tidak mengikut kehendak dan nafsu bersatu untuk membubarkan UMNO. Makna Dr. Zahid tu didakwa kerana menggagalkan rancangan besar bersatu untuk menguasai politik Melayu dengan cara mengharamkan UMNO ataupun membubarkan UMNO. Itu yang saya tak heran bila Datuk Seri Anwar nanti Datuk Zahid. Jadi otomatik bila saya ceritakan senario cerita ni, kita akan nampak bahawa pendakwaan ni boleh disebut sebagai selective prosecution. Motifnya politik kan, untuk melancarkan rencana konspirasi jahat bersatu untuk menguasai politik Melayu.
contohnya. Jadi kita benda ni, contoh ni, cakap jujur tuan-tuan. Supaya masyarakat dapat nilai benda ni. Kita kadang-kadang ada orang duk kata Zahid pencuri, Zahid penyamun. Pada hakikatnya kita langsung tak mengkaji benda ni, ataupun kita orang panggil systemic thinking tau. Memikirkan dengan cara keseluruhan. Nah, kalau kita memikirkan secara keseluruhan, baru kita nampak, oh, kerana Anwar menentang Mahdi mengharamkan UMNO dari dalam kerajaan, Mahdi buat plan B, minta Zahid bubarkan UMNO. Bila Tuan Zahid enggan, Mahdi guna plan C, nak buat pendakwaan terpilih pada Tuan Zahid. Itu cerita dia. Jadi takkanlah kita hari ini nak bercakap soal keadilan tanpa kita melihat kebenaran yang sebenar. Itu cerita dia. Berbeza dengan hari ini, adakah tuan-tuan tengok ada usaha-usaha daripada kerajaan untuk mengharamkan Bersatu ataupun PAS? Tak ada. Adakah sebarang penganiayaan atau tekanan KDN dikenakan kepada mana-mana pemimpin Perikatan Nasional? Tidak ada. Maknanya separation of power tu wujud di bawah kerajaan perpaduan ni. Clear tak no? Bukan tak suk ni tuan-tuan ni. Saya tak suk, awak tak suk. Awak cakap ni benda betul je. Tak guna awak menipu. Nak menipu untuk apa? Kita nak menipu untuk apa? Masyarakat boleh nilai sendiri. Masa pilihan raya ke 15. Nak tengok dana poti UMNO tak ada tau. Saya ni jentera UMNO tau. Jentera tegar UMNO tau. Saya buat live hari-hari dalam media kan. Memang tak dibayar. Tak dibayar daripada dulu sampai saya tak dibayar. Saya tak betul-betul. Dan kita buat jentera di peringkat bawah pun kita tak dibayar sebab memang UMNO tak ada duit. Tak ada dana. Sebab tu banyak kerusi-kerusi UMNO ni kalah sebab kekurangan dana menyebabkan kempen kita tu slow. Dana poti important untuk menggerakkan jentera. Kalau kita tak ada duit, kita nak beli barang tak boleh, tak boleh, disangkut tau. Jadi perjuangan ni jadi lambat lah, macam zaman dulu-dulu lah. Tapi kita masih mampu menang 30 kursi. Okey lah. Berbanding Perikatan Nasional adalah kumpulan parti yang paling banyak dana poti. Banyak dana dia orang. Itu cerita dia. Dia orang kuasai media, sosial, Facebook, TikTok. Perang bendera dia orang menang, jentera mereka pun lancar kerja sebagainya. Jadi tak bolehlah orang kata, oh, kemenangan Perikatan Nasional tu tsunami Melayu. Kalau tsunami Melayu, betul-betul tsunami Melayu berlaku, Perikatan Nasional akan ada sekurang-kurangnya 130 kerusi. Ni dia ada cuma 74 kerusi, bermakna itu bukan tsunami Melayu. Tapi disebabkan kebijakan mereka menggunakan dana politik untuk menguasai media. Mana politik ni ialah politik media. Politik media ni tuan-tuan, sebab kita tengok kan, kebanyakan rakyat kita, contohnya anak-anak muda. Okay. Anak-anak muda ni, dia nak mendapatkan maklumat berkenaan politik. Nak dapatkan maklumat tentang pendakwaan kes dan sebagainya. Anak-anak muda lebih kepada kumpulan yang orang panggil atas pagar. Mana dia tak sertai mana-mana parti politik. Tapi dia berminat untuk mengikuti perkembangan politik. Betul. Jadi mereka ni akan merujuk kepada TikTok, YouTube, Facebook. Jadi bila media-media ini dikuasai oleh Perikatan Nasional melalui jentera mereka, otomatiklah berita berkenaan keburukan UMNO, keburukan kepimpinan UMNO itu lebih meluas berbanding maklumat-maklumat yang kita nak sampai. So, saya nak sampaikan maklumat ni. Okey, saya tak, tim kita tak kuasai media. Otomatik maklumat yang saya sampaikan ni mungkin dapat kepada 1,000 orang, 2,000 orang. Itu maklumat yang orang sampai menyeluruh. Itu menyebabkan punca utama
700 golongan muda menyokong Perikatan Nasional di Pilihan Raya yang ke-14. Golongan muda Melayu lah. Itu cerita dia. Jadi, saya pun, benda ni saya cakap lama lah. Kan? Saya cakap pasal simulacra, ingat. Orang lama ikut saya tahu kan. Saya kata, politik hari ni, politik simulacra. Simulacra ni maksudnya simulasi. Maknanya media ni adalah simulasi. Kan? Apa yang berlaku dalam media? Kan? Dia akan berlaku di dunia realiti. Contoh dalam politik. Kalau kita menguasai media, kan, Facebook, TikTok, Akhbar, Arus Perdana. Kalau kita menang dalam media, bermakna kita juga akan menang di peti undi. Benda ni saya cakap lama, tapi benda tu orang banyak ketawakan saya lah. Orang kata saya ni macam-macam lah. Saya kata kalau tak betul, pergilah cek. Betul tak betul? Ada satu teori disebut simulacra. Teori ni dah lama tuan-tuan. Bukan baru. Zaman-zaman tak ada internet lagi. Kan? Tapi orang dah tahu dah tentang perang ni. Dan kita cuba jelaskan pada waktu tu. Tapi biasalah benda baru, orang akan ketawa dengan saya. Tapi bila keputusan tu atau kemenangan Perikatan Nasional 74 kursi tu menyedarkan banyak pihak bahawa media ni amat penting dalam politik hari ini. Jadi langkah-langkah yang perlu kita buat untuk menang Pilihan Raya ke-16 dan memberi cabaran yang sengit di Pilihan Raya negeri yang akan datang, ketua-ketua parti dalam kerajaan perpaduan kena menggerakkan jentera media masing-masing untuk berusaha menguasai media supaya peluang kita untuk memberi cabaran yang sengit kepada Perikatan Nasional itu berjaya. Makna ketua parti PKR, ketua parti warisan DAP, ketua parti GPS, ketua parti Barisan Nasional, dia kena meletakkan ada media tu di atas sekali. Jangan duduk nombor 2 atau 3. Makna politik media di atas sekali. Makna keutamaan kan. Jadi bila gerakan-gerakan kita ni berjaya dalam media, otomatik di Pilihan Raya ke PRN negeri ni kita ada peluang untuk memberi cabaran yang sengit kepada Perikatan Nasional. Mana kelemahan kita adalah media aja. Itu kelemahan kita. Kan? Orang kata kelemahan UMNO kluster mahkamah. Kan? Sebenarnya bukan. Yang menjadikan kluster mahkamah tu kelemahan adalah media. Kan? Contoh media konvensional. Hari-hari menceritakan tentang kluster mahkamah UMNO, kluster mahkamah UMNO. Itu konvensional, ada orang suka merujuk kepada media konvensional. Ada orang suka tengok merujuk kepada televisyen. Ada orang dia suka, macam anak boleh suka tengok kepada YouTube, TikTok, Facebook. Dan ada yang suka membaca dalam blog-blog. Jadi semua media ni kita kena kuasai. Kita tak boleh meninggalkan walau satu media pun. Maknanya bila kita kuasai media, otomatik maklumat kebenaran yang kita sampai itu boleh mengatasi maklumat kebohongan yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Itu cerita dia. Jadi kita kena buat transformasi. Kalau kita orang UMNO sebut transformasi. Orang PKR kata reformasi. Kita kena buat transformasi. Transformasi media. Maknanya kita kena buat satu pakatan media yang besar. Dan insyaAllah lah kalau perkara ini boleh di idea ni boleh dilaksanakan, tentu penilaiannya akan kita lihat di peti undi nanti. Tapi kita perlukan masa. Sebab apa hari ni pemain-pemain media Perikatan Nasional ni dia telah mendoktrin orang-orang Melayu, bukan semua, supaya orang Melayu tu menjadi beremosi dan tak ada masa untuk memikirkan tentang keadaan politik yang sebenar. Contoh, bila dia orang nampak orang Melayu mula kendur sokongan mereka dan mula nak melihat berkajian perpaduan, pemain media mereka akan mencipta lagi satu strategi, iaitu DAP. Sebab tu tengok kan, penceramah Perikatan Nasional dia akan cakap benda samanya, DAP.
DAP. Tujuan dia supaya kita orang-orang Melayu ni kan, terus dikuasai minda oleh Perikatan Nasional. Ini permainan minda tuan-tuan. Jadi bagaimana nak atasi serangan mereka, kita pun kena banyak lah. Kena berbakat lah. Tak kalah kita ni orang UMNO ke, orang MCA, MIC ke, warisan ke, orang PKR ke, orang DAP ke, orang GPS ke, kita kena berpakat. Kan? Maknanya pesaing menjadi pelengkap. Pesaing jadi pelengkap. Jadi tim PKR, tim UMNO, tim Amanah, DAP, warisan, GPS, banyak tau parti-parti kita tu. Kalau kita menjadikan persaingan sebagai pelengkap, insyaAllah kita mampu menguasai media dan mengatasi kekuatan Perikatan Nasional. Tak lama lagi PRN kan, kita kena start dah berbakat. Okey tak? Okay. InsyaAllah, insyaAllah. Dan saya yakin, saya yakin kita mampu mendapatkan semula 70-80% undi orang Melayu di pilihan raya yang ke-16. Saya yakin, saya percaya. Sebab kita tahu bagaimana nak buat benda tu. Kalau kita tahu nak buat macam mana, tak selesai lah masalah. Dan kita mampu melakukannya sebenarnya. Cuma kita tak laksanakan dengan sistematik. Ada memanglah, ada sekarang ni pun, tapi tak sistematik. Tak tersusun. Jadi bila tak tersusun, dia menyebabkan kumpulan yang tersusun tu mengatasi kita. InsyaAllah kita buatlah, kita pakat buatlah benda ni. Tapi benda ni kena ada dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari atas, kalau ketua parti mulakan langkah ni, insyaAllah kita di peringkat akaunbi UMNO atau akaunbi mana-mana parti akan meneruskan lah. Bisa tak? Okey, Jo Zainal Hang Sunat sekali lagi pun UMNO takkan menang. Jo Zainal pun dah terkena dah tu. Dia minda dia telah dikuasai oleh Perikatan Nasional. Sebenarnya dia mempercayai kebohongan tu sebagai kebenaran. Tapi tak apalah. Dia lama-lama dia akan fikir sebab tu. Saya tak pernah marah pun orang Perikatan Nasional yang duk maki saya. Tak pernah marah, sikit pun tak marah. Sebab apa? Dia orang tak salah lah hal ni bagi saya. Kan? Mereka sebenarnya beremosi. Kan? Emosi menguasai minda dia orang. Kalau kita pun nak lawan maki dengan dia orang, last kali yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendong-kendong mungkin jatuh berceceran. Yang lebih baik kita maafkan dia orang lah. Saya tiap-tiap malam nak tidur ni, saya maafkan semua orang. Sebab tu saya boleh tersenyum je. Saya memang tak simpan dendam. Orang nak maki-maki saya, maki mak ayah saya, maki anak-anak saya, maki adik saya ni, maki isteri saya, kata macam-macam kan. Tapi saya tak pernah marah lah. Saya maafkan lah. Saya pun maafkan. Sebab apa? Bukan salah orang yang maki kita tu. Dan salahnya lah pemimpin mereka yang mendidik mereka menjadi begitu. Pemimpin mereka yang ajar dia orang macam tu. Dia orang ni dah fanatik kat pemimpin dia orang. Terus sekarang ni dia duk kata kita baru ada AP sebagainya. Hakikatnya setakat hari ni kita mampulah mengawal DAP dengan baik. Dan belum ada lagi lah isu-isu berkaitan tanah 999 tahun, isu-isu berkaitan dengan nak mengambil hak bangsa Melayu, atau isu-isu yang berkaitan dengan kesamarataan. Tak ada. Kita steady je. Cuma ada jugalah isu-isu kecil peribadi yang dikeluarkan 1-2 pemimpin DAP yang masih lagi tak dapat menerima perubahan politik daripada politik yang menyasarkan perkauman kepada politik yang lebih kepada perpaduan. Okey, tuan-tuan. Habis kau macam tu. Tak apa. Saya kita kan tak apa. Politik ni tuan-tuan ada. Waalaikumsalam. Ayam darah di peluk. Terima kasih. Politik ni ada masa kita ada sokongan banyak. Ada masa kita hilang sokongan. Dan pilihan raya ke-15 yang lalu,
UMNO pun bukanlah teruk sangat. Kita masih ada 33% bukan orang Melayu. PH ada 11%. 33 cakap 11 berapa? Saya matematik slow sikit ni. 33 sampai 11 berapa? 40 berapa? Kan? 44%. Jadi balance ni ada dekat perikatannya sendiri. Kita taklah teruk sangat. Ha. Dan pada waktu tu kita bersaing. Kan pesaing menjadi pelengkap. Maknanya kalau kita maintain sokongan pun, kita dah boleh dah menang pilihan raya ke-16. Tapi tak naklah maintain macam tu. Kita nakkan lebih banyak lagi undi orang Melayu yang akan kembali bersama dengan UMNO. Boleh? InsyaAllah lah lepas pemilihan ni akan berlakulah kebangkitan semula UMNO. Saya percayalah. Kan? Okey tuan. Ya Kak Demirah. Amin. Terima kasih. Ayam dari peluk. Rahman Mali-Mali. Kerajaan penuh pembohongan. Pembohongannya macam mana? Adakah kerajaan perpaduan ini ada agenda-agenda direct nego? Kan? Bagi tender kepada kawan-kawan baik. Bagi tender kepada ahli keluarga, menantu, anak menakan ke? Ada. Awak tengok tak ada lah. Sekat ni kan? Jadi kita nak kata kerajaan ni bohong, bohong yang bagaimana? Kan? Bohong yang bagaimana? Cuba fikirkan. Bohong yang bagaimana? Kan? Sedangkan jelas tengok kerajaan Mahayadin ada bagi projek direct nego berjumlah 92.5 bilion ringgit Malaysia. Ha. Yang tu orang Perikatan Nasional nampak macam mana? Kan? Sedangkan tender-tender tu dibayar menggunakan dana negara, wang rakyat. Kan? Kan? Sepatutnya tender-tender tu mesti dilakukan melalui proses yang sebenar. Betul? Takkan tender yang berbilion ringgit nilai dia boleh bagi macam tu saja. Kan? Tanpa melalui proses pembidaan. Boleh ke macam tu? Kan? Ha, tentu harganya melambung tinggi, semua tinggi tinggi kan. Ha, macam mana tu? Tenang ke macam tu? Kan? Maknanya Mahathir Yassin tidak mengamalkan amalan yang baik dalam pengurusan wang negara. Ha, sebab tu hutang naik sampai 1.045 trilion. Makna dia mengambil kesempatan dalam kesusahan. Kan? Dalam kesusahan rakyat. Kan? Kena lockdown, sepadan daerah tutup, sepadan negeri tutup, sepadan antarabangsa tutup. Kan? Sektor ekonomi 90% ditutup. Rakyat dikurung di rumah. Keluar rumah kena saman, duk lokap, betul? Kan? Kan? Maknanya Muhyiddin dia boleh ambil kesempatan lagi dalam kesempitan tu. Kan? Boleh cari dana politik ratusan juta. Siapa yang menerima ratusan juta tu? Dengan sektor ekonomi tutup, hutang naik, tabung-tabung negara dikorek. Rakyat mengeluarkan kir BSP. Kan? Bank-bank bagi moratorium pada waktu tu. Bagaimana Muhyiddin boleh mendapatkan dana politik yang banyak kalau dana tu bukannya berasal daripada wang negara? Ha. Ha. Atau mereka menggunakan ilmu silap mata. Tak silap mata. Kan? Ha. Bagi projek direct nego, harga tinggi. Yang harga tinggi tu sebab ada bahagian dah untuk mereka. Boleh? Tak boleh tu salah. Kan? Orang boleh derma bagi dana politik kat kita. Tapi tak boleh ada kepentingan. Kalau kita bagi tender ke orang tu, kan? Terletakkan harga yang tinggi, kan? Lebihan yang tinggi tu hak kita. Itu dia kira rasuah dah. Itu rasuah. Kan? Contoh kita nak bagi orang undi kita. Kita panggil orang tu, kita belanja makan hang undi aku. Tu pun dah salah. Ha. Fikir tengok. Anda tanya. Kan? Kita tak tuduh. Kan? Kita nanya. Bukan menuduh. Dan saya tak vonis pun apa tu Mahathir. Kalau saya vonis Mahathir, sungguhlah. Sorry. Vonis tu hukum. Kan? Saya tak itu hukum. Kau mungkin salah. Tak. Saya tanya. Kan? Dari mana mereka mendapatkan sumber dana yang begitu banyak? Sedangkan parti-parti lain susah. Betul? Anwar.
Muka Ismi pun nampak tekan. Saya tak tekan lah. Saya steady je tuan. Kan? Ha, saya buat apa pun steady je. Nak tekan buat apa? Kan? Politik ni, dia bukan tekanan. Kalau kita rasa politik tekanan, takut nanti. Kan? I sama you. I sama you. I sama you lah. Tekanan lah tu. Ha, kita main politik tak tekanan. Sebab tu kita tak saman sana, tak saman sini. Kita steady je, kita marah pun orang yang kritik kita, yang memburuk-burukkan kita. Tapi bukan bermakna kita ni lemah. Kan? Kita berbuat demikian rupa supaya orang yang mengkritik kita tu sedar. Kan? Sedar. Kan? Dan kembali ke pangkal perjuangan dan menyokong semula UMNO di pilihan raya negeri yang akan datang ni. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Ya. Tidak. Yang kita tekan sekarang Perikatan Nasional, bukan kami. Kan? Kami tak tekan, kami okey je. Kami dah kena lanyak, kena rembuk, ha, kena kejam sebagainya. Ha, selama hampir 5 tahun. Ha, daripada kerajaan Mahathir buli kami, naik kerajaan Muhyiddin, Muhyiddin buli kami, naik kerajaan Ma'in, Ma'in buli kami. Cukup-cukup kena buli punya. Kena pijak cukup-cukup punya. Ha, mana kita ada pengalaman yang panjang. Kan, pengalaman tu membuatkan kita ni boleh mengawal emosi, boleh mengawal tekanan. Ada cerita dia berbanding dengan Perikatan Nasional. Mereka mana ada pengalaman? Nak ada pengalaman macam mana? Duk kerja tipu orang. Kan? Kan, tipu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Tipu Datuk Zahid Hamidi. Tipu bosku, tipu Akar Rombi UMNO, tipu Akar Rombi PKR, tipu semua orang. Kerja mereka ni mengganggu rumah tangga orang. Kan? Hantar orang, kan? Wujudkan lieutenant dia orang dalam parti-parti lain. Kan? Gunakan lieutenant tersebut untuk memecah belahkan parti tersebut. Kan? Dia divide pemimpin. Contoh, masa bersatu dengan PKR, dia divide PKR. Itu yang berlaku lompat parti di PKR tu yang diketuai oleh Azmin Ali, betul? Dengan UMNO, dia divide UMNO. Eh, melalui Hamzah Nuruddin. Kan? Berlaku lompat parti besar-besaran. Lepas tu dia divide lagi. Kan? Dia simpan kluster bersatu dalam UMNO supaya kluster bersatu ni boleh menguasai UMNO dari dalam, memegang jawatan-jawatan utama dalam parti UMNO. Ha, itu dasar-dasarnya bersatu. Kan? Makna kerja mereka dari dulu sampai hari ini menipu dan mecah belahkan orang lain. Hari ini mereka nak berbuat benda yang sama dia tak boleh. Kan? Nak umpan mana-mana ahli parlimen lompat parti dah tak boleh. Kan? Bawa SD pun tak jalan sebab ada anti-hopping law, betul? Ha. Dan ada perjanjian-perjanjian sulit yang lain, itu cerita dia. Kan? Jadi diorang dah pening. Kan? Bila diorang cuba nak pecah belahkan UMNO, kan, dengan pemain media diorang, kan, menghasut dalam media supaya jawatan presiden dipertandingkan, kita cari jalan untuk mengatasi serangan mereka dan kita berjaya. Kan? Berjaya secara demokrasi untuk tidak mempertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden. Dia orang yang sakit hati, dia orang yang panas. Kan? Tidak, kan saya cakap dulu, jawatan presiden, deputi presiden tidak boleh dipertandingkan. Kan? Pelik orang tanya, siapa yang pelik kami? Duk cakap benda ni awal ni, sebab kita dah baca dah game tu. Kan? Dia orang ni ada agenda nak pecah belahkan UMNO, nak jatuhkan kerajaan dan cuba nak heret UMNO tu duduk bersama dengan Perikatan Nasional. Kalau perkara tu kita biarkan dan seandainya ia terjadi, tentu pilihan raya yang ke-16 nanti UMNO cuma akan diberi 26 kerusi. Itu saja. Adakah kita sanggup nak bertanding 26 kerusi itu? Sedangkan kita 191 bahagian, keahlian 3.6 juta. Cawangan ada 22,000 lebih cawangan. Takkan kita nak bertanding 26 parlimen saja. Di apa akan jadi dengan parti kita? Ha? Parti kita akan jadi parti yang kecil dan akhirnya menjadi seperti parti Golkar di Indonesia. Kan? Ha.
Fikir tengok orang tipu kita. Kan? Ha, kita kalau kena tipu sekali biasa. Tapi kalau kena tipu berulang-ulang kali bermakna kita kurang cerdik. Dia ketunjukkan kepada geng Perikatan Nasional bahawa kita pun cerdik. Ha. Ada pun nak game kita, kan? Ha, tercekmat mereka dulu. Ha, sekarang ni ha, mereka dah pening kepala lah. Bila pening kepala tak tahu nak buat macam mana, satu persatu kemungkaran mereka mula terbongkar, SPRM mula menjalankan kesesatan kepada ketua-ketua mereka, mereka dah berlabuh habis dah. Jadi, dia ubah step pula. DAP. Itu tujuannya tuan-tuan. Mereka nak mengalih perhatian kita umat Melayu daripada isu sebenar yang sedang dihadapi oleh Muhyiddin Yassin. Kan? Isu penyiasatan kes 92.5 bilion. Isu berkenaan dengan pembekuan akaun Bersatu. Dan isu-isu kan, lain yang boleh menyebabkan mereka kehilangan sokongan yang teruk daripada orang Melayu. Dia nak mengelakkan orang Melayu ni kan, meninggalkan mereka. Jadi mereka gunakan pula dakwah politik DAP ni. Supaya penyokong-penyokong mereka tu kan, menganggap apa yang sedang dihadapi oleh Muhyiddin hari ini lah perkara yang bermotifkan politik. Kan, pandai diorang main tuan-tuan. Ha, itu cerita dia. Itu cerita dia tuan-tuan. Ha, itu cerita dia. Terima kasih Tuan Arisa. Itu cerita dia. Kan, dia orang tertekan teruk hari ini. Kita tak tekan dia orang pun. Ada, kita desak. KDN kena serbu rumah Dr. Zahid pula. KDN kena serbu rumah Tan Sri Mahayadi Yassin. Ada. Kan? Immigration kena tahan pasport Mahayadin. Ada. Ada kita minta. Tak ada. Kan? Oh, kerajaan kena haramkan Perikatan Nasional. Kan? Ataupun kita berhantar orang, diminta Muhyiddin bubarkan Bersatu. Tak ada. Makna mereka hari ini takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Apa yang mereka nak takut sangat? Mula-mula kata saya saksi. Saya baca kat Malaysia Kini. Bukan sebagai saksi, tapi salah seorang suspek. Saksi dengan suspek tu bunyi nak sama. Tapi maksudnya berbeza. Suspek ni orang yang disyaki. OYDS. Orang yang disyaki terlibat dalam kes tersebut. Itu suspek. Saksi lain, witness ni. Orang yang memberi keterangan, kan, penyaksian kepada kes tersebut. Jadi katakan soal saksi dengan suspek pun dia nak tipu kita. Tidak. Ha. Tidak. Ha. Tidak. Tidak, tuan-tuan. Tak apa. Kalau dulu mereka minta orang Melayu meninggalkan UMNO kerana UMNO ni ada kluster mahkamah. Cuba kita, orang Melayu di luar sana fikirkan. Sekiranya kan, mana-mana ketua-ketua parti dalam Perikatan Nasional jadi kluster mahkamah. Kan? Ha. Boleh tak nak pegang hujah lama ni? Aku tolak UMNO sebab dalam UMNO ada kluster mahkamah. Nanti kalau dalam Perikatan Nasional ada kluster mahkamah, nak guna hujah apa pula untuk mengekalkan sokongan kamu kepada Perikatan Nasional? Ha? Aku kekal menyokong PN sebab sebab apa? Dulu aku tolak UMNO sebab dalam UMNO ada kluster mahkamah. Jadi aku sokong PN. Sekarang aku nak kekal sokong PM, tapi dalam PM ada kluster mahkamah. Macam mana nak jawab tu? Ha, pening tak? Ha, maknanya, akan ramai orang Melayu akan meninggalkan Perikatan Nasional dan kembali kepada UMNO. Rumus dia macam tu. Sebab orang Melayu akan rasa tertipu dengan Muhyiddin, tertipu dengan Haji Adi. Sangat, akan rasa sangat tertipu. Sebab selama ni orang Melayu mikirkan yang Muhyiddin ni seorang pemimpin yang jujur. Dan Haji Adi seorang pemimpin yang telus. Jujur wal telus. Jur-jur wal telus.
Tapi rupa-rupanya di sebalik kejujuran dan ketulusan mereka tu terselit kebohongan yang sangat hebat. Kan? Di sebalik lakonan kejujuran dan ketulusan mereka tu terselit kebohongan yang sangat besar. Sama-sama kita nantikan nanti. Perkara ni. Kan? Dah hari ni orang Melayu di bawah dah nampak ada. Mereka cuba nak menghalalkan rasuah dengan sedekah. Ha, nampak? Kan? Mereka dah menggunakan berbagai-bagai hujah. Kan? Agama untuk menutup kemungkaran besar yang mereka lakukan di pilihan raya yang ke-15. Dan sepanjang kan, 17 bulan pentadbiran mereka sebagai ketua kerajaan. Ha, nampak? Kan? Dia tentulah ramai orang Melayu akan rasa, eh dia orang ni cakap tak supaya bikin. Ha. Sebelum ni kata UMNO bobrok, tinggal UMNO dapat pahala, tinggal barisan jenak ibadah. Kan? Macam-macam dia orang kata ke UMNO, pencuri, perompak, penyamun. Tapi kalau benda ni kena kepada pemimpin mereka, otomatiklah apa? Orang Melayu kan berfikir balik. Ha, dia akan fikir balik. Aku ni dulu tolak UMNO sebab duk dengar kata Muhyiddin kluster mahkamah dalam UMNO ni bahaya. Ha, sekarang dalam Perikatan Nasional pun ada kluster mahkamah juga. Ya, aku nak pilih parti yang mana ni? Ha, jadi mulalah guna formula mudarat kecil, mudarat besar. Kan? Ha, kena pilih yang mudarat yang kecil lah. Pilih balik UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah saya percaya anda. Kan? Karma is real. Karma is real. Apa yang mereka buat kepada kita dulu dah berpusing kepada mereka hari ini. Nampak? Walaupun mereka menggunakan isu DAP untuk menghalang pengundi-pengundi mereka, meninggalkan mereka, hakikat realitinya orang Melayu di bawah ni kan, hello bang, ya, ha, ha, ha. Ha? Ada komen? Boleh abang? Abang saya tak aburik apa-apa. Dia akan tekan kat atas tu sikit tu. Dia keluar abang semua komen. Ada komen? Dia kan saya tadi aburik pis abang sistem. Dia automatik dia ubah abang. Komen ada? Saya keluar abang. Abang akan tekan tepi tu. Dia saya aburik tu. Saya tak update. Tapi dia punya semua jalan okey abang. Okey. Dengar tak? Okey, okey, okey. Hello? Tak ada, tak keluar. Siapa tak keluar? Dan sorry yang ada panggilan telefon dari sahabat saya. Itu total dah. Pertama dah bangun 3 dia. Jangan sampai sakit jantung. Soalnya di mana. Itu cerita dia. Maksudnya sekarang ni, saya yakin orang Melayu ni, di bawah ni, sedang berada dalam kedudukan menilai. Dia menilai sekarang ni. Termasuk yang menyokong Perikatan Nasional di pilihan raya ke-15 pun dalam kedudukan menilai. Ha, mereka mati sebenarnya. Kan? Ha, mati. Kan? Ha, nak tengok. Kan? Ha, betulkah Perikatan Nasional ni ada sakau? Ha, kalau SPRM cek nanti terbukti ada sakau, ha, pada waktu tu pengundi-pengundi yang mengundi Perikatan Nasional di pilihan raya ke-15 akan kembali mengundi kepada UMNO. Sebab automatik dia akan merasakan, oh selama ni dia orang ni duk anaya kepada UMNO lah. Kan? Kan? Cakap depan kita penuh kejujuran dan ketulusan. Rupanya terselit kebohongan yang besar mengatasi kejujuran dan kebohongan tu.
tuan-tuan. Kan? Mana kebohongan tu besar sangat. Kan? Baklah dalam hidup tuan, setiap kejujuran tu mesti terselit sedikit kebohongan. Kan? Kebohongan tu besar atau kecil. Kan? Tapi kebohongan yang Perikatan Nasional buat ni besar kan tuan. Ha, kalau rakyat ada sedar pada waktu tu, insya-Allah lah Pilihan Raya ke-16 kan, kita UMNO Barisan Nasional akan kembali menjadi parti terbesar mewakili orang Melayu. Ha, itu saja. Kan, mesti berjaya tuan. Untuk PRN ni nak sabar sah. Sebab banyak benda yang belum jelas di mata pengundi-pengundi Perikatan Nasional. Ha, nak asyik tuan. InsyaAllah, insyaAllah. Saya yakin orang Melayu sekarang ni dalam peringkat penilaian. Walaupun hari ni Sabatropos Perikatan Nasional cuba untuk mengekalkan sokongan sebahagian orang Melayu mereka melalui UMNO DAP, UMNO DAP ni, tapi orang Melayu dia akan nilai, dia perhati je. Kan? Perangai DAP zaman bersama PAS, perangai DAP zaman bersama satu, dan perangai DAP zaman bersama dengan UMNO, dia akan perhati je. Kan? Dia akan perhati je. Dia tengok je. Kan? Bila dia rasa, oh UMNO benar-benar dapat mengawal DAP dengan baik, kan? Terbongkar pula kebrok-brokan Perikatan Nasional, kebohongan Muhyiddin Haji Ahdin ni, insyaAllah sokongan orang Melayu di negeri-negeri utara dan pantai timur akan kembali. InsyaAllah. Kan? Di Kedah, di Perlis, kan? Di Perak, di Kelantan, Terengganu. Kan? InsyaAllah akan kembali. Lah. Kita jangan rasa lemah. Jangan rasa putus asa. Kan? Memang kita kalah. Kan? Tapi bukan bermakna selama-lamanya. Kan? Ha, kalau kita tahu secara mendalam perkara ni, kita tahu yang UMNO akan kembali di parti utama mewakili orang Melayu. Kan? Boleh tuan, boleh, insya-Allah boleh. Kan? Insya-Allah boleh, insya-Allah boleh. Ha, dengan PN ni pun kita haraplah kan, PN lah, PH dengan PH ni, PH dengan BN ni bersahabat. Kan? Bersahabat dengan penuh kejujuran. Kan? Bukan bersahabat tapi menikam dari belakang. Kan? Benda-benda tu tak baik untuk jangka masa panjang perjuangan kita. Kan? Okay, tuan-tuan. Dan PH dia menguasai undi bukan Melayu. Mana majoriti undi bukan Melayu ni bersama dengan PH. Minoriti undi bukan Melayu bersama dengan BN. Kan? Macam PN terlampau sedikit kan, bukan Melayu yang menyokong mereka. Macam Sarawak dikuasai GPS lah. Kan? Sabah dikuasai GRS. Okey. Insya-Allah lah, insya-Allah boleh-boleh tuan. Boleh, berjaya tuan insya-Allah. Kan? Yang betul asal mak saya logo UMNO, forma saya nampak. Tu. Kan? Atas ada bawah ada. Kan? Logo UMNO ni jarak sangsaka bangsa yang lama ni. Bukan yang baru, yang lama punya. Yang pakai kain tu. Simpan lagi sampai hari ni. Saya berasa bangga dan bahagia. Tak ada masalah. Sebab kita tahu UMNO akan kembali. Kan? Akan kembali. Kan? Kalau kata orang kata UMNO ni dah mati, pemilihan tak ada orang nak lawan lah. Tuan tengoklah di peringkat MKT yang beramai akan tawarkan diri nanti. Di peringkat Vice President, 14 orang nak berdiri nanti. Eh? Di peringkat bahagian pun cukup lah. Eh? Kita tengok ni. Jawatan KB, TKB, NKB, eh? AJK, beramai orang akan lawan. Eh? Dekat sahab muda cukup lah. Eh? Perang besar tuan-tuan. Nampak? Maknanya bila ramai lagi orang yang menawarkan diri untuk menjadi calon pemimpin UMNO, itu maknanya UMNO tu hidup. Kalau parti tu nak mati, tak ada orang dah nak bertanding ni. Sunyi-senyap sunyi yang ni. Kan? Sekarang ni orang Perikatan Nasional pun kelangkabut tentang soal pemilihan UMNO. Betul tak? Dia orang pun kelangkabut. Macam dia orang pula ya, duduklah UMNO. Itu maknanya
Ruh dan nadi perjuangan UMNO itu masih kuat. Jantung UMNO masih kuat. Darah UMNO masih kuat. Kalau kata jantung dah lemah dan tuan, kada orang dah nak ambil tempat macam pejuang. Jantung dia dah mati. Tun Mahdi pun lompat. Mukris pun pencari Datuk Sanusi Kedah, dengar cerita nak masuk PAS pula. Lepas tu putra pula tawarkan Tun Mahdi masuk putra. Nampak tak? Parti-parti yang dah hilang roh perjuangan dia. Dia orang akan lari. Macam UMNO ni, yang lari sikit je, yang nak main masuk banyak. Tengok. KJ kena buang. Adakah orang muda meninggalkan UMNO? Tak kan? Isyamuddin On, tokoh lama yang digantung 6 tahun. Adakah menyebabkan tak ada orang dah nak dalam UMNO ni, tak ada orang lah nak tawar diri di pemimpin UMNO ni. Berlambak. Saya pun tawarkan diri juga. Lawan naib ketua bahagian UMNO Lemud. Saya pun tawarkan diri juga. Jadi tu pertama kalilah saya menawarkan diri bertanding di peringkat bahagian. Pertama kali. Saya percaya dengan kebenaran. Saya yakin dengan akar rumbi. Soal menang, soal kalah, adat pertandingan. Bok kata pepatah, jika takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kita yang bertanding ibaratnya sabut. Sabut ni kalau kita buang ke sungai, kalau dia sangkut di perdu, menanglah. Tapi kalau tak sangkut di perdu, dia hanyut pergi ke tengah laut. Tetap timbul, tuan-tuan. Jadi, yang menang, yang kalah pun nanti, janganlah kecil hati. Nak buat mana sabut kita, dia jatuh ke sungai, dia hanyut, tak sangkut di perdu. Tapi, dia pergi ke tengah laut. Sabut tetap untung timbul, kan? Jadi, yang kalah pun, jangan kecil hati. Teruskan perjuangan saya ni. Kalau saya kalah, saya tak apa. Saya usah lagi. Saya majlis tu. Usah. Satu hari nanti, tetap akan berjaya. Allah Ta'ala suka orang-orang yang berusaha. Kita, kalau nak ubah nasib kita, kita kena berusaha. Kita tak boleh mengharapkan orang lain yang mengubah nasib kita. Kalau kita mengharapkan orang tu mengubah nasib kita, orang ni ubah nasib kita, nasib kita tak akan berubah. Kita kena berusaha mengubah nasib kita. Dan kita kena percaya kepada kemampuan diri kita. Itu penting. Perkara pertama untuk mewujudkan keyakinan kepada diri kita. Kita akan terima apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wajah kita, rambut kita, mata kita, gigi kita, mulut kita, badan kita, kita kena terima. Tapi kalau kita tak boleh terima anugerah Allah kepada kita tu, kita rasa, oh kawan ni putih melepak, aku ni hitam. Mana kita tak akan dapat keyakinan diri, bagaimana kita nak maju ke depan. Ini bukan saya kata. Ini Bapak Soekarno yang kata. Saya cuma kutip kata-kata marhum Bapak Soekarno. Itu cerita dia. Soekarno kata bagaimana nak wujudkan keyakinan diri, bagaimana nak mengeluarkan potensi, nak menghadirkan karisma. Pak Soekarno kata yang pertama, you kena terima bentuk badan you, wajah you. Terima ketetapan Allah kepada you, barulah kita akan ada potensi, ada keberanian, ada keyakinan diri, dan boleh maju ke depan. Itulah pegangan saya, tuan-tuan. Walaupun banyak juga lawan-lawan ni mengharapkan saya ni kalah. Saya pun pelik juga. Banyak walaupun dia harap saya kalah aku. Depa tuan kempen dia kalah lawan. Tak apalah kan. Mana kalau walaupun takut saya menang tu bermaknanya saya ada potensi lah. Kalau walaupun tak heran tu maknanya tak ada potensi lah. Ini pandangan saya, hidup UMNO, hidup BN, Kak Zaitun Adnan.
InsyaAllah. Amno ni amanu kan, amanu. Amno amanu. Kan? Orang beriman kan. Amno ni parti lama. Sejarah dia banyak. Kan? Dalam pengundi-pengundi Perikatan Nasional pun, dalam hati mereka yang paling dalam tu, mereka sayangkan Amno. Cuma mereka tu menolak Amno kerana termakan dakwah politik. Kan, Amno ni rasuah, Amno penyamun, ada kluster mahkamah, kami bersih, kami bin soleha. Jadi orang pilihlah Perikatan Nasional, orang cuba tengok. Tapi kalau dia orang tahu belah ni pun dahsyat lagi, teruk lagi. Kan, cakap tak suka bikin. Kan, kata ke orang, rupanya kita lagi busuk pada orang lain. Jadi orang Melayu yang menyokong PN pun akan kembali menyokong kepada UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang ni pun orang Melayu tengok sendiri keadaan ekonomi bawah Najib Razak, bawah Mahathir, bawah Muhyiddin, bawah Mak Ayasabri dan bawah Anwar Ibrahim. Ramai yang mengatakan zaman gemilang ekonomi ketika zaman Najib Razak. So, jadi kita nilai dan buat perbandingan. Kalau kita beranggapan Najib Razak dan kerajaannya itu bobrok, rasuah, korak yang teruk, tak tentulah kehidupan kita hari ini lebih baik daripada zaman Datuk Seri Najib Razak. Dia sifir dia mudah, tuan-tuan. Kan, kalau ekonomi negara tu teruk, kan, kita kata pemimpin negara tu bersih, tak betul tu. Kan, ekonomi mantap jika kerajaan tu bersih. Kan, orang nak orang asing nak datang berniaga dengan kita, dia kena percaya dulu kerajaan yang memimpin negara kita ni kerajaan yang baik. Makna kerajaan zaman Najib Razak tu kerajaan yang baik, tuan-tuan. Ha, sebab tu bila Mahathir mengambil alih jawatan PM daripada Najib Razak, Mahathir tak mampu menjadi lebih baik daripada Najib Razak. Dan bila Mahaidin mengambil alih jawatan daripada Mahathir, Muhyiddin pun tak mampu menjadi lebih baik daripada Najib. Dan malah ditimpa berbagai-bagai bencana. Bencana alam, bencana COVID sebagainya. Nampak? Penuh dengan masalah zaman Muhyiddin. Bila mai zaman Ismail Sabri pun, Ismail Sabri tak mampu menjadi lebih baik daripada Najib Razak. Sekarang tiba zaman Anwar Ibrahim, sama-sama kita nantikan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi lebih baik daripada Najib Razak ataupun tidak. Contoh ada, kita nilai sendiri. Ha. Kalau hutang negara itu menurun, adakah makna kerajaan itu rasuah? Kita balik. Sekarang ni orang, kadang-kadang orang kat luar fikir terbalik tau. Sekinti orang tu. Hutang zaman Najib 686 bilion, 47.8% daripada KDNK negara. Trend hutang atau unjuran hutang menurun terendah sepanjang tempoh kemerdekaan kita. Hutang kita menurun. Ha? Yang terendah sepanjang kemerdekaan kita. Tetapi pihak Muhyiddin Mahathir kata Barisan Nasional rasuah. Kena tak dengan hutang tu? Kalau kerajaan tu rasuah sangat, hutang mesti dah trilion, betul? Kan? Tengok pertumbuhan GDP zaman Najib 1.4 trilion yang tertinggi di Asia Tenggara. Kemasukan FDI nombor 1 di Asia Tenggara. Pertumbuhan per kapita pendapatan negara nombor 1 di Asia Tenggara. Kan? Ha. Inflasi yang terendah di Asia Tenggara, yang paling rendah. Ha, zaman dia. Betul? Kan? Ha. Dan ekonomi Malaysia pertumbuhan antara yang terbaik di Asia. Dan pernah kita mengatasi pertumbuhan ekonomi negara China, tuan-tuan, zaman Najib Razak. Jadi, adakah selari dengan tuduhan bahawa kerajaan pimpinan beliau tu bobrok, korupsi dan banyak koruptor dalam kerajaan tu? Berbanding zaman Mahathir 22 bulan tengok. GDP jatuh, hutang meningkat, kan? FDI jatuh, BDI jatuh, pertumbuhan per kapita negara jatuh. Kan? Unjuran hutang meningkat. Stock market menjunam. Daripada 1,400 mata lebih, jatuh sampai 1,000. Berapa saja? Itu zaman Najib kat 1,800 mata, terlupa angka tu. Mai zaman Muhyiddin lagi teruk. Ditimpa dengan wabak COVID. Kan? Lingkup api ekonomi. Kan? Hutang naik 1.045 trilion. Mai zaman Ismail Biara pun tak banyak perubahan. Tak banyak. Kan? 13 bulan yang tak banyak perubahan. Sebab tu rakyat tolak dia di pilihan raya ke-15 sebab dia post the boy. Ni nilai benda ni.
Kita nak tuduh kerajaan tu rasuah tak rasuah, tengok pertumbuhan ekonomi, tengok angka hutang, tengok kemasukan FDI, DDI, kan? Tengok makroekonomi dia macam mana, tengok stock market dia macam mana, dan tengok apa orang susah dapat. Ada macam-macam dasar, kan? Ekonomi dasar kehidupan rakyat, kan? Wujud satu transformasi, kan? Ekonomi dasar kepada rakyat. Kita pecahkan kepada tiga kategori, kan? T, M dan B. Dalam B ada pecahan lagi, kumpulan miskin tegar ada dalam tu, dan macam-macam rakyat dapat bantuan. Mana adakah kerajaan tu bobrok? Jadi kalau kita fikir cara-cara systemic thinking, kan, kita kan tahu yang ni tak bobrok. Orang kata dia bobrok, tapi dia tak bobrok teruk. Yang zaman Mahathir ni, teruk ekonomi. Samurai bond lah, bond-bond lah, apa bond lah. Jual Mitsui punya company, jual kita punya hospital pantai, Ais Berhad kepada Mitsui Japan, kan? Pinjam pula duit Jepun, kan? Samurai bond, potong kepala punya. Betul? Lepas tu pula, pergi kacau pula pelabur-pelabur asing, serbu syarikat-syarikat asing dalam negara kita, kan? Waktu buat rundingan semula sampai projek kereta api laju Singapura, KL terhenti pelenan, kan? Israel pun kacau nak ubah landasan, alih habis semua, kacau bilau habis. Pan Borneo pun terhenti, kan? Macam-macam masalah, kan? Tapi orang pun rasa, teruk lah Malaysia ni. Yandai pun mengeluarkan pelaburan lari ke Indonesia, banyak syarikat-syarikat asing menutup perniagaan, memindahkan modal ke negara asing, stock market menjunam buka, junam buka, junam, mata wang pun menjunam teruk 4.80 berbanding $1 teruk dah, teruk kan, betul tak? Ok, Zana nak fikir benda ni lah. Kita hidupan kita semakin baik kan semakin susah? Semakin baik kan semakin susah? Tanya orang ni. Kan? Tanya kepada orang Melayu. Kan? Kehidupan kita ni lebih baik ke lebih susah? Hutang kita semakin kurang ke bertambah? Kos hidup kita semakin rendah ke semakin tinggi? Pun fikir benda ni. Kalau kehidupan kita hari ni bertambah susah, hutang bertambah, kos bebanan saya hidup kita meningkat, maknanya kalau kita sokong perkataan Nasdem, maknanya kita tak tahu apa-apa. Yang menyusahkan kita tu perkataan Nasdem. Yang menyusahkan kita Mahathir, Muhyiddin, tu yang menyusahkan kita. Yang mecah belahkan kita ni perkataan Nasdem. Ini kalau kita nak menyatukan bangsa kita, tapi kita pergi sokong parti yang memecah belahkan bangsa kita, sampai bila-bila pun bangsa kita takkan boleh bersatu. Dan apa yang kita dapat hari ini? Okey, tuan-tuan. Kopoi. Hakim Nasir kalau bagus, tak jatuh salahkan orang. Saya tak salahkan orang, saya nak kita orang Melayu buat penilaian. Fikir benda ni. Kita ada kata UMNO rasuah, kerajaan Najib rasuah, Zahid Amili rasuah sebagainya. Tapi ekonomi zaman kerajaan Najib lebih baik berkali-kali ganda dari zaman Mahathir, Muhyiddin, Ismail. Pelabur-pelabur begitu yakin dengan negara kita. Pertumbuhan GDP 1.4 trilion. Kemasukan FDI nombor 1 di Asia Tenggara. Kan? Inflasi yang terendah di Asia Tenggara. Pertumbuhan per kapita pendapatan negara yang tertinggi di Asia Tenggara. Sampai pada tu pihak lawan menggunakan isu warga asing bekerja di Malaysia sebagai isu politik. Sebab apa? Warga asing banyak bekerja di Malaysia pada waktu tu. Sebab banyak rakyat kita ni tak berminat untuk bekerja dalam sektor 3D. Kan? Difficult, dangerous, dirty. Kerja-kerja yang kotor, kerja-kerja yang bahaya, kerja-kerja yang susah. Contoh, nak bekerja di pusat pembinaan bangunan tinggi, tentulah banyak warga asing. Itu kerjaan dangerous dan dirty. Di ladang-ladang sayur, di ladang-ladang ternakan ayam, kambing, lembu, tentu banyak warga asing. Sebab itu pekerjaan yang susah dan kotor. Betul? Di pecawang-pecawang tinggi, banyaklah warga asing.
lambakan warga asing di Malaysia pada waktu tu kerana memenuhi kehendak sektor ekonomi. Tapi benda ni dipolitikkan oleh parti-parti lawan Barisan Nasional pada waktu tu bertujuan untuk memburukkan imej Barisan Nasional dan menggambarkan bahawa rakyat sendiri diabaikan, warga asing diberi peluang dan ruang. Hakikatnya kan, mereka datang ke sini kerana ada demand, dan demand tu tak dapat dipenuhi oleh warga tempatan. Demand bila kelang, bila pelabur masuk pelaburan, dia buka tu kelang kan, kelangnya kelang yang menjalankan industri beras. Jadi warga tempatan tak dapat memenuhi demand pekerjaan kelang tersebut. Jadi kita kena, kerajaan kena cari jalan untuk memenuhi demand pekerja-pekerja tu. Jadi dia kena cari jalan lah, bawa masuk warga Indonesia ke, Nepal ke, Bangla ke, bekerja di kelang yang melabur dalam negara kita. Jadi pekerja cukup, operasi kelang tu berjalan lancar. Kerajaan untung apa? Cukai korporat dia untung, cukai GST dia untung, dan cukai sewa tanah dia untung, cukai pendapatan dia pekerja dia untung, macam-macam dia untung. Kan? Lepas tu, ekonomi lain, orang jual goreng pisang, orang jual ayam tebu apa, jual kek, berjalan dengan baik. Pasal bila orang ada duit, maknanya orang boleh berbelanja. Ekonomi macam tu lah konsep dia, tuan-tuan. Tapi benda-benda yang melibatkan ekonomi dipolitikkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Malah Mahathir ni, tuan-tuan, dia pernah pergi dekat Taman Industri kan, Malaysia Kuantan dekat Pahang tu. Dia naikkan satu drone di kawasan industri tersebut. Dia kata di sini telah dikuasai warga asing, dan inilah bukti bahawa Najib telah menjual negara kepada China. Ha, sampai tahap macam tu. Sedangkan taman industri itu pun banyak menggajikan warga tempatan. Malah sebagai timbal balas kan, China juga membuka sebuah taman industri China Malaysia di Guangzhou yang keluasannya 3 kali ganda lebih besar daripada taman industri Malaysia di Kuantan. Dan taman industri di Guangzhou tu kan, beri peluang bagi syarikat-syarikat Malaysia untuk datang melabur dan buat pelaburan di negara China. Nampak? Ha, itu jelas. Tapi benda yang yang soal perniagaan, soal ekonomi pun Mahathir kemudian sabu. Nampak tak perangai dia pun? Jadi orang nilai sendiri benda ni, saudara. Nampak tak? Nampak tak? Ha, nampak tak? Yang duk puji-puji Tun tu, kan, Tun pernah bagi brim ke kak saudara? Tun pernah bagi baucer buku ke kak anak saudara? Kan? Zaman Tun ni, saya orang bersekolah zaman Tun ni. Dari sekolah rendah sampailah masuk universiti zaman Tun tu. Kan? Apa bantuan pun Tun tak pernah bagi. Kan? Yuran perpisahan pun kena bayar pada waktu tu. Nak masuk sekolah, kan, cash money tak bagi langsung. Kan? Pakaian sekolah bantuan pun tak bagi. Apa yang tak bagi apa pun. Kan? Dasar pendidikan zaman Tun sempit. Dia tak transformkan pendidikan. Entah universiti apa zaman dulu. Kan? Berbeza kan ni, macam-macam universiti ada. Ha, tu Najib Razak punya kerja. Dia transformasikan pendidikan. Dia wujudkan banyak universiti. Macam-macam universiti. Pelang kampung pun ada college community. Nampak? Ha, itu perbezaan Mahathir dengan Najib. Dia apa banggakan dengan Mahathir? Mahathir ni orang yang mengejar piala rakyatnya ikat perut. Kan? Malah dasar gaji menerima pun Mahathir tak buat. Walaupun zaman tu zaman banyak pelabur asing masuk ke Malaysia kerana kos gaji murah. Yang Mahathir tak meletakkan gaji menerima sebab kan, dia nak pelabur-pelabur asing ni buka kelang dan bayar gaji kita ikut suka dia orang. Nampak? Gamak Mahathir buat macam tu. Ha. Mahathir tak jaga tu langsung. Kan? Dengan gaji murah, gaji kaki tangan murah, nak beli rumah pun payah. Kan? Pencin pun pencin dia bagi murah. Kereta mahal. Zaman dia apa orang boleh pakai kereta? Kan? Apa orang? Kan? Dia nak lakukan Proton pada waktu tu, dia kenakan cukai import kenderaan asing. Wow! Berkali-kali ganda. Kan? Nak beli kereta zaman tu, macam beli rumah tu seorang, tuan-tuan. Kan?
Dia nak lakukan proton, dia lambatkan projek infra rakyat. Kan? Dia lambatkan projek infra rakyat. Supaya rakyat tak ada pilihan, kena beli proton juga. Nampak? Sekarang tuan tengok, berapa ramai rakyat kita pakai kereta. Kan? Budak-budak muda pun dah ada motokar. Kenapa jadi begitu? Kerana Najib Razak lah dasar dia menyebabkan rakyat mendapat kesenangan, mendapat manfaat dan ada kemampuan untuk beli kereta. Ini cerita dia. Dulu dah beli kereta senang kan. Saya dulu, kalau boleh naik kereta ni tuan-tuan, naik taksi tuan-tuan, taksi Mercedes tu. Atau Toyota Crown tu yang boleh naik. Kamu dah rasa. Kan? Sobat mimpi tu naik kereta. Kan? Gila steering orang panggil kan. Ha. Tak ada kereta. Kereta zaman tu, kita tengok sangat eksklusif. Orang kaya je boleh pakai kereta. Sekarang kita tengok, orang tak heran dengan kereta dah. Mercedes, BMW, sepah orang pakai. Eh? Kerja biasa-biasa boleh bawa BMW pun dah ramai sekarang. Nampak? Kenapa jadi macam tu? Dasar transformasi ekonomi yang Najib Razak buat tu sebenarnya mengubah kehidupan kita seluruh rakyat Malaysia. Sebab tu pengganti-pengganti beliau sebab tu sukar untuk meneruskan kejayaan Najib Razak sebab buat tahu lah sebab apa. Ha, Juzainal tak payahlah nak main isu-isu perkauman apa. Kita selesaikan masalah tu. Kau ni orang di bawah susah. Sangat susah. Sampai kita rakyat di bawah ni mula tuntut pengeluaran KWSP. Kerajaan belum benarkan. Tapi tak apalah. Kalau kerajaan masih belum benarkan, kita minta kerajaan percepatkan solusi bagaimana nak selesaikan masalah kumpulan rakyat yang dalam kesempitan kewangan hari ini. Jangan lambat-lambatkan perkara ni. Dan kita pun tak sabar tunggu bajet ni. Kita tengok bajet ni macam mana. Adakah bajet ni akan lebih banyak bantuan-bantuan kepada masyarakat. Kita sama-sama nanti kan. Dan kita harap soal-soal kebajikan rakyat ni tidak berlaku penjimatan. Nak jimat gaji menteri, jimatlah. Nak jimat tentang hal projek-projek yang tak ada kepentingan tu, jimatlah. Tapi soal kebajikan rakyat, janganlah cuba-cuba nak jimat duit. Sebab apa? Kalau terjimat duit soal kebajikan, yang bertambah susahlah rakyat negara kita. Okey, tak ada? Walaun rawalaun fikir sendirilah. Walaun dia syok apa-apa. Menang bersorak kampung tergadai apa-apa. Tak puas hati sampai hari nak sangat tebuk atap ni untung apa? Senang ke duk buah enam Menteri Muhyiddin dulu? Bagilah peluang ke Anwar Perintah. Najib sudah, Mahathir sudah, Muhyiddin sudah, Ismail Biara sudah. Bagilah Anwar Perintah pula. Ni baru 100 hari lebih. Sabarlah sahab, betul? Dan orang-orang PN, kekal modal UMNO DAP, UMNO DAP, UMNO DAP je. Tak nak modal lain ke? Patutnya orang-orang ahli Perikatan Nasional malu. Orang cakap ni soal 92.5 bilion. Bobrok. Orang bercakap soal Pandora Papers. Orang bercakap soal pembekuan akaun bersatu. Orang sedang mempersoalkan dari mana dana ratusan juta yang mampu disediakan bersatu untuk kempen pilihan raya Perikatan Nasional. Orang persoalkan macam mana rasuah boleh dihalalkan dengan sedekah. Banyak perkara-perkara yang menjadi persoalan orang-orang Melayu pada hari ini. Banyak tak? Sangat banyak. Sebab tu tengok hari ini, orang-orang Melayu macam mendiamkan diri sebentar. Dia tak sangat nak berpolitik. Tak perasan. Maknanya orang Melayu dia mula hilang mood dengan keadaan sekarang ni. Tapi siap saya bila mereka melihat kebenaran sebenar, mengetahui perkara sebenar, dia akan kembali racak dan tentu sokongan itu akan kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah saya percaya. Abang counter, simbang kari ke sembang apa tu atas abang lah. Biar abang pikir sendirilah. Abang selesa ke langkah dah hari ni? Orang cerita 92.5 bilion, adakah benda tu fitnah?
SPRM bekukan akaun besar tu, adakah itu fitnah? Muhyiddin dipanggil SPRM, kan, kalau ikut Malaysia Kini, bukan sebagai saksi saya suspek, adakah itu fitnah? Ratusan juta dana pilihan raya bersatu PN, adakah itu fitnah? Pemberian wang kepada pengundi dengan sumpah wallahi, kan, adakah itu fitnah? Fikir benda ni, kan, fikir tengok. Selama ni dia orang dah kata UMNO kaki rasuah, UMNO lah semua. Tapi bila benda ni terjadi kat kumpulan Perikatan Nasional ni, apa perasaan ahli-ahli Perikatan Nasional? Nak tunggu lagi? Tinggailah parti itu. Takkan nak tunggu sampai terbongkar. Juzainal, awak pun lamalah nak negakkan bendang yang basah. Fikir tengok Juzainal. Cuba fikir benda ni tengok. Fikir tengok benda ni. Sekarang ni orang-orang macam Juzainal nak jatuhkan kerajaan atas alasan apa? Nak jatuhkan kerajaan mesti ada alasan. Alasannya apa? Macam Muhyiddin jatuhkan kerajaan Mahdi, alasannya DAP. Betul. Sekarang ni geng Perikatan Nasional nak jatuhkan kerajaan perpaduan, alasannya apa? DAP. Adakah DAP hari ini bercakap soal 999 tahun? Tak tahu. Adakah DAP hari ini bercakap soal ISIP, Rome Statute, kesamarataan, nak mengambil alih hak istimewa Abu Putra? Ada tak? Tak ada. Betul? Jadi nak bagi alasan apa kepada orang Melayu untuk menjatuhkan kerajaan ini? Kalau kerajaan ini mengamalkan korupsi, kronism, nepotism, bolehlah kita berusaha jatuhkan kerajaan sekarang ni. Ini kerajaan tak amalkan korupsi, tak amal kronisme, tak amalkan nepotisme. Di alasan apa kita nak menjatuhkan sebuah kerajaan? Kena ada alasan. Kalau alasan dia kerana bimbang pimpin kami didakwa di mahkamah, kerana bimbang rahsia besar kami terbongkar, kerana bimbang takut apa tu itu. Cuba juga dah fikir tengok. Fikirlah. Selama ni Cyber Troopers PN suka-suka menghasut orang Melayu. Dia kata Cyber Troopers, bloggers, YouTubers, Facebookers, TikTokers dibayar oleh UMNO. Tapi terbukti hari ni yang ada duitnya bersatu, yang tak ada duitnya UMNO. Yang banyak duit dan yang bayar. Betul. Inilah the karma is real. Apa yang kita kata ke orang, tuduh orang, pertenah orang, yang jatuh kepada kita. Macam mana? Orang Melayu di luar sana ni, dia sedang menengok, dia nak tengok hak mana betul. Sekarang orang Melayu pun diam, dia tak berpolitik sangat sekarang ni. Itu cerita dia. Dan kepada Perikatan Nasional, you all kena bersedia lah. Akan berlaku penolakan besar-besaran orang Melayu kepada kamu tak lama lagi. Dan kita harap tsunami penolakan ni akan berlaku, PRN yang akan datang. Cuma kita takut tak sempat lah, sebab pendek sangat jarak masanya. Tapi pilihan raya 16 saya percayalah akan berlaku tsunami besar-besaran orang Melayu menolak Perikatan Nasional di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak dan juga negeri-negeri yang lain. Okey tuan. Hakim Nasir hidup PN. Kes 2.5 bilion macam nak jawab. Kalau orang jumpa, tengok cerita PN ada projek tak negus 2.5 bilion, nak jawab macam mana? Akaun bersatu dibekukan SPRM, nak jawab macam mana? Muhyiddin dipanggil sebagai suspek oleh SPRM, macam mana jawab? Macam jawab? Rasuah dihalal sekarang, nak jawab? Susah nak jawab. Okey, tak ada. Dapat lebih ni selama malam ni kalau ada masa. Teruskan perjuangan. Bersama-samalah kita berusaha memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kerajaan,
dan bawa manfaat kepada kehidupan rakyat. Sebab kehidupan rakyat sangat susah pada waktu ni. Kan? Okay, tuan, wallahu a'lam bissawab, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.